Kok kamu hamil sih? Maaf pak, jadi saya udah pakai pengaman, tapi masih bocor gara-gara digigit. Dasar pacar sewaan sampah. Wait, gimana kalau sekarang saya sewa istri bapak? What the fuck? Iya, jadi istri bapak bakal jadi pacar sewaan saya. Terus biayanya saya transfer ke bapak. Nah, iya bener. Jadi ayah bisa nyewa pacar sewaan lebih lama lagi. That's right, baby. Wah, ide yang membanggakan. Dasar cowok gendeng. Gue gak terima ya kalau kayak gitu. Terus, bapak maunya gimana? Gimana sebagai gantinya? Kita berdua di rumah lagi. What the fuck? Sebagai pacar sewaan profesional, harusnya kamu gak nolak nih. Bener juga. Kuilah belum ngadu. Anjir, gimana sih konsepnya? Mumpung masa salah suamimu masih ada, kenapa kamu gak gantiin dia buat aku? Ah, bacot! Tapi, boleh sih.